Hai schoolers, kenalin kita dari podcast Nambah Kelas Jaipuanku. Podcast Nambah Kelas, jangan pulang dulu. Seru banget. Mantap, akhirnya gila. Ya. Akhirnya episode kita pertama. Yoi. BTW hari itu kita lagi memperingati hari ulang tahunnya SMA 6 nih. Yang asik. Keberapa sih, Kia? Yang ke-65 nih kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. 65 tuh guys. Tanggal berapa sih itu? Tanggal 26 Oktober. Tanggal 26 Oktober berarti zodiaknya apa tuh? Libra. Libra ya? Masa sih Libra? Nggak mungkin. Capricorn. Hah? Kalau nggak Libra. Scorpio. Oh, Scorpio. Aku ya, lupa Scorpio. Lagi. Scorpio tuh gimana sih orangnya? Scorpio orangnya ambisius. Ambisius ya. Ambisius. Jadi sekolah kita itu sebenarnya ambisius guys. Ambisius sampai kita bikin podcast gitu. Ambisius banget. Bisa terlihat podcast dari lampu dan sangat mahal. Menunjang sekali gitu ya tuh. Biasanya kan kalau sekolah ulang tahun tuh pasti ada acara ya. Pasti banyak seru acaranya. Banget, gitu kan. Kayak ini juga sih, kayak kita kalau ulang tahun gimana kan, iya, pesta-pesta. Konser ya biasanya tuh. Tapi sayang banget ya ini lagi pandemi ya. Kelihatan lagi pandemi. Iya benar lagi pandemi. Kalau misalnya kalau enggak pandemi sekolah kita, oh Tete kan kelas 12 nih. Iya. Pasti ngalamin dong sekolah offline. Iya dong, pasti dong. Nah, ulang tahun juga kan sekolah kita. Iya dong, pasti. Ngapain tuh? Biasanya kita dulu tuh ada acara unjuk bakat gitu. Unjuk tiap bakat. Kelas. Kayak gimana? Tiap kelas tuh kayak misalnya ada yang nyumbangin buat nyanyi, ada yang dance atau kabaret, banyak deh pokoknya. Oh, kabaret, ini kayaknya seru banget ya. Iya, seru banget. Undang-undang artis kayak gitu gak? Undang, kebetulan. Siapa? Mister siapa itu? Adito Pranomo. Enggak Adito. Siapa ya? Yahya. Mister Sanjaya. Sanjaya. Iya, ya, kalau itu masa. Iya. Terus, kita tuh banyak stand makanan juga. Banyak stand makanan, pokoknya rame lah seru ya. Banget deh, seru banget, seru parah. Terus nah, apa ya sekarang? Sekarang ini kita lihat aja nih tahun-tahun sekarang nih kan ulang tahun kan. Bener. Pandemi nih. Jadi gimana nih Teh? Sekarang kita bakal ketemu sama teman kita nih. Teman kita ini temen kita sangat sibuk. Sibuk banget gitu, sibuk banget. Tiap hari ke sekolah. Betul. Kayak masa denta aja itu kalau di sekolah. Masa denta gak tuh. Sekarang kita mau ketemu sama teman kita ini yang sedang mengurus acara. Yoi. Acara ulang tahun SMA 6 nih. Ada Veronica dan Dimianti. Selamat datang. Halo. Mau ngapain di sini? Mau ngapain di sini? Iya, ngapain di sini ya? Aduh, pusing. Apa kabar? Baik dong. Akhirnya tatap muka ya? Iya, akhirnya. Setelah berapa tahun ya? Setelah satu tahun berapa diru. Bulan? Oh iya kali. Enggak loh. Enggak, satu tahun di rumah. Kita kan masuk angkatan corona. Iya. Kelas 10-nya kan angkatan corona. Aduh, masuk banget. langsung lihat handphone. Aduh, apa ini? Sedih banget. Kalian udah PTM kan? Udah. Pasti lah ya. Gimana sih perasaannya waktu PTM gitu? Seneng banget sih pastinya. Senang karena bisa ketemu sama teman. Di rumah kan enggak ada siapa-siapa. Teman-teman aja. Cuma bisa ditemenin sama laptop doang. Teman-teman aja nih. Iya. Yang istimewanya? Aduh. Itu masih Kia aja. Itu Kia aja. Siapa tuh? Ini kan mereka kan. Berarti udah PTM, udah semi offline gitu kan. Iya. Masih sekat. Nah, gimana tuh? Gimana kan kita tuh? Kan kita tadi udah apa? Udah flashback dulu. Iya, flashback. Tahun lalu gimana? Bukan tahun lalu juga sih ya. Udah lama lah ya. 2019. Apa tuh Teh? Apa ya? Ayo apa? Di Ulta SMA 6 ini kalian di sini kan penting banget nih. Kan bagi apa sih? Coba dari Veronica dulu. Oke, kenalin, nama aku Veronica. Aku dari kelas 11 IPA 4. Di sini aku berperan sebagai ketua pelaksana HUT 6 dan Bulan Bahasa. Keren banget. Ketuplak lo guys, ketuplak. Plak. Kalau aku Dimyatin dari kelas
11 MIPA 3. Di acara Hutnam ini aku sebagai wakil ketua pelaksana. Keren banget ya guys sini. Kebetulan ya kedatangan wakil dan ketua dan wakil. Ketuplak lagi. Ketuplak juga penting banget. Pasti sibuk banget ya kalau jadi ketuplak ini. Ya, begitulah. Gimana sih kalian bisa jadi ketuplak? Karena dari segbitnya sih. Dari segbit. Iya, di OSIS kan ada segbit. Oh, di OSIS. Iya, nah, di OSIS. Kalian OSIS ya? Iya dong. Dari segbit berapa by the way? Aku dari segbit 10. Kalau aku segbit 4. Oke. Okay. Ngomong-ngomong soal OSIS nih. Kalian tuh ngapain aja? Kalau di OSIS tuh kita sebenarnya ngembangin kegiatan-kegiatan yang udah ada di sekolah, gitu sih. Contohnya itu salah satunya itu ini acara HUT 6 dan bulan bahasa. Itu berarti yang apa sih? Berarti yang ngadain ulang tahun, mereka kan ngadain ulang tahun. Kayak juga berarti sih. Kok saya? Karena Anda juga OSIS. Bagaimana sih? Kamu tahu dari mana? Karena saya ada deh pokoknya. Oh, ada deh. Ya paling gitu sih. Kita sama-sama sibuk. Pasti kalian banyak banget persiapan ya. Gak mungkin cuman apa sih dari pagi ke siang doang gitu. Pasti banyak yang harus dipersiapkan gitu. Oh, sebelumnya nih. Kalian ngadain apa nih di bulan bahasa sama HUT 6? Nyambung kan acaranya kan? Iya, nyambung. Kan? Berdekatan harinya berdekatan. Sih. Jadi disambungin aja. Iya, disambung digabungin prokernya. Kalau misalnya buat HUT 6 itu kita syuting sekolah, terus nanti bakal ditayangin di YouTube OSIS Manam Bandung. Dan itu terbuka untuk umum, semuanya bisa lihat. Dan kalau untuk bulan bahasa kita ngadain lomba-lomba. Lombanya itu ada 4. Yang pertama ada cipta dan baca puisi Indonesia. Terus ini diadainnya secara online. Yang kedua ada poster digital secara online juga. Yang ketiga ada cerdas cermat, diadainnya secara offline di SMA Negeri 6 Bandung. Kemudian yang terakhir ada Mojang Ajaka, dilaksanain secara offline juga. Dan baru banget kemarin diadain lombanya. Berarti hari ini pengumuman acaranya ya? Pengumuman apa sih? Pengumuman pemenangnya ya? Pemenang dari lomba-lomba itu. Betul ya? Betul banget. Dan jadi wajib ditonton sih. Harus banget nonton. Sibuk ini tapi masih cantik-cantik banget ini, pada glowing banget. Oh my god. Kamu pakai apa sih sebenarnya? Boleh spill dong skincare-nya. Aku pastinya pakai ini nih. Masker dari Bening Skin. Ini tuh fungsinya buat mengangkat sel kulit mati dan pastinya membersihkan kulit. Keren banget. Nah, kalau misalnya aku di sini pakai toner brightening dan juga facial wash brightening yang pastinya untuk mencerahkan wajah aku. Keren. Biar gak kusam gitu. Pantesan glowing. Pantesan pada bening-bening. Kebetulan ya aku juga pakai nih. Ini aku pakai protection day cream-nya sama night cream-nya juga. Ini kayak bagus banget deh pokoknya glowing. Terus ya juga pasti pakai dong. Jangan salah. Saya cowok-cowok pakai juga dong. Iya dong. Aku pakai apa ini namanya? Sunscreen spray. Ini kan biasa kan buat ini kan buat cowok-cowok kan naik motor kepanasan. Tadi itu tadi pelang ya, biar kemarin kan ya. OSIS juga pejuang konsum. konsum number one. Konsum nomor 1. Jadi abis pulang tinggal set beres. Ini kalian ya, kalau misalkan kalian pengen bening-bening nih kalian, kayak mereka nih yang lagi nonton, kita-kita juga nih yang pakai nih, kalian bisa treatment di Bening's Clinic mulai dari 100.000 aja guys. Harganya bersahabat banget buat remaja-remaja di sini, apalagi buat aku. Balik lagi kita ke acara Ultah nih. Kalau buat sekarang nih kira-kira ada apa aja sih di acara HUT 6 ini, kalau boleh tahu nih biar bisa teman-teman tahu sneak peek lah gitu sebelum nonton acara benerannya hari ini. Mantap. Kalau misalnya acara HUT 6 itu, ini karena terbatas juga kali ya.
Jadi kita di sini cuma ngadain sambutan-sambutan dari kepala sekolah, guru, perwakilan guru, ketua OSIS, ketua pelaksana, sama satu lagi kita itu ngadain penyematan. Penyematannya itu berupa kayak potong tumpeng gitu. Ya, sebagai simbolisasi. Kan biasanya kalau ulang tahun sekolah tuh kayak identik sama tumpeng ya. Kenapa enggak tiup lilin aja? Tiup lilin. Selamatan gitu ya, tumpeng tuh. Corona biasa, enggak boleh buka masker. Jadi potong tumpeng aja yang aman-aman. Dan pastinya juga ada penampilan dari esko-esko yang pastinya menarik banget kece abis pokoknya. Jangan lupa nonton. Terus ada apa hari lagi? Hari ini ya, jangan lupa nih nonton hari ini. Penampilan eskul dan? Dan ada video penutupan. Nah, video penutupan itu berisikan harapan buat Semanam Bandung dari siswa-siswi Semanam Bandung pasti gitu. Oke, terus karena nanti bakal ditayangin hari ini nih, kira-kira pemenang dari lomba-lomba itu tuh bakal dapat hadiah apa aja sih? Bakal dikasih tahu di acara ini kan, di YouTube juga kan. Katanya sih gitu kan ya. Iya benar. Ditampilkan di YouTube Semanam Bandung. Buat hadiahnya itu pastinya bakal dapat uang. Uangnya lumayan buat GoFood, buat beli kuota internet, terus sama dapat sertifikat. Buat jumlah uangnya jangan khawatir, tapi nanti kalau misalnya kepo nanti di belakang layar aja ya. Dan satu lagi, ini yang paling utama. Ini tuh hadiahnya, kita dapat produk dari sponsor kita, dari Bening. Bening, ini, I love you. Kalian kalau menang auto glowing ini pasti. Ya, mukanya bening-bening pasti nih. Bening-bening sampai transparan. Sampai mantul nih. Bening sebening-beningnya. Gitu kan. Terus kalian selama mempersiapkan acara ini kira-kira ada kendala enggak sih? Pasti ada kendala. Kalau misalnya dari aku pribadi, miskomunikasi sih. Itu sering banget dari aku sama tiap divisinya kayak gitu. Kalau dari aku pribadi ya, kendalanya tuh persiapannya. Ini kan satu bulan kali ya. Kurang dari satu bulan. Jadi, mereka ngebut sih. Iya, agak dikebut. Dan percaya gak percaya, yang lomba cerdas cermat itu kita hamin satu. Bikin soal-soalnya. Dan itu sangat ngebut, tapi untungnya tuh acaranya lancar. Acara semua lancar. Gak ada kendala yang kayak sampai fatal gitu. Cukup. Keren banget sih. Hamin satu loh. Iya. Begadang aku. Aku juga masih sih. Aku begadang aku. Terus ini lagi ulang tahunnya. Kira-kira ada harapan enggak sih buat SMA 6 Bandung buat ultah yang ke-65 ini? Harapannya. Harapan ke depannya gitu. Panjang umur. Sekolahnya makin maju. Pengen punya lapangan gitu misalnya. Lapangannya ditingkatin dua tingkat. Apa nih? Itu pastinya sih kita pengen. Itu pasti. Pasti. Apa? Pasti. Lapangan ditingkatin? Bukan. Semana Bandung pastinya semoga sukses semakin tuh. Maju lagi. Makin ambis. Iya. Makin ambis. Dan apa ya? Dan kita semoga di acara offline ini dapat menginspirasi kalian ya, para pendengar di sini untuk tetap berkarya saat masa pandemi. Betul, kita bersyukur sekali banget sih bisa ngadain acara di tengah pandemi kayak gini. Keren banget sih. Yeah. Susah soalnya. Iya, pasti karena kita harus adaptasi lagi ya. Kalau misalnya kita pengen kepo nih, bisa tahu acara apa aja, atau misalkan pengen tahu updatean terbaru dari untuk kedepannya OSIS atau MPK gitu, boleh tahu sosmednya gak sih? Boleh banget. Aduh, dong. Lidah aku ini. Gimana sih sosmed lagi? Boleh banget dong. Ada di Instagram @osismpk06bdgbandung. Nah, pokoknya kalian harus follow karena di situ banyak hal-hal menarik dari proker-proker kita ya. Setuju banget. Pokoknya kalian semua wajib follow IG-nya. Betul. Schoolers jangan lupa ya follow IG-nya. IG-nya OSIS MPK 06 Bandung. Biar bisa tahu updatean-updatean selanjutnya. Terus apa lagi ya? Oh iya, kita juga kan punya IG. Masa enggak di kasih tahu sih? Jangan lupa ya. Jangan lupa follow Instagram-nya podcast Nambah Kelas ya, biar bisa tahu
sneak peek, mungkin sneak peek episode selanjutnya. Atau kalian yang mau sponsor bisa boleh DM aja. DM aja. Tuh. Wow, udah bel ternyata nih. Ada Mang Somai. Ini udah bel ternyata. Ih guys, makasih banget ya. Makasih banget udah apa namanya? Udah datang ke sini. Berkenan hadir gitu. Iya. Berkenan juga hadir di podcast episode pertama ini loh. Yoi. Perdana. Mantap. Terus juga jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow tadi IG-nya SMPK. Dan jangan lupa follow IG kita juga. Follow IG kita juga di podcast Nambah Kelas. Yoi. Pokoknya pantengin aja terus. Buat updatean baru. Iya. Jangan sampai biar gak ketinggalan updatean-updatean lain yang kita bakal update tentunya. Oke, mungkin segitu aja ya. Gak kerasa banget ya. Udah beres banget. Lagi. Oh my God. Makasih banget guys. Ya udah. Nanti kita ketemu lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Di podcast Tambah Kelas. Dadah. Dadah. Podcast Nambah Kelas. Jangan pulang dulu.